Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Lala. Hari ini kita akan melanjutkan lagi game Dream Fashion Star. Kita udah nyampe episode 9, yay! Bentar lagi selesai. Kakak beradik Alexandre, sebelum dan sesudah kompetisi. Sean, sayang mama. Setelah ini, Sean pasti akan sangat merindukan mama. Sayang? Sean diam, tetapi beberapa orang yang tadi tampak sibuk sendiri di restoran, kini berdiri dan menghampiri kami. Orang-orang itu memegangi ibu Sean dan mengaitkan borgol di tangannya. Mama, pertanggungjawabkan apa yang sudah mama lakukan ya? Mata Susan Glory membelalak, bibirnya bergetar. Kamu memberitahu orang-orang ini tentang aku. Sian Glory, kamu menjual ibumu sendiri ke orang-orang ini. Sean menggeleng, tatapannya tampak begitu teduh, seakan ia telah siap mendengar apapun yang baru saja ibunya katakan. Sean tidak menjual mama. Yang Sean lakukan sekarang sesederhana menerapkan apa yang telah mama ajarkan selama ini. Wah, 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 wah. Tatapan ibu Sean tampak kosong. Sebelum akhirnya, badan wanita itu bergetar. Sebagai orang gagal, sepertinya aku telah berhasil membesarkanmu. Wanita parubaya itu menunduk, berjalan meninggalkan Sean dengan lemah. Ia dikawal oleh orang-orang yang sepertinya pihak berwajib yang menyamar. Sean menarik kursi dan terduduk dengan lemas. Kepalanya menunduk, matanya menatap lantai. Sean? Tunggu Sean tenang. Aku hanya berdiri menatap Sean, menunggu ia memulai pembicaraan. Yang kulakukan ini benar kan? I don't know. Aku mengangguk, menanggapi pertanyaannya yang sederhana, tetapi membuatku merinding. Sean tengadah, menatap wajahku dengan damai. Terima kasih sudah ada di sisiku saat ini. Aku kan cuma... Sean menggeleng. Hanya dengan eksistensimu di sini, hanya dengan kamu berada di sini, kamu telah membuatku tetap sadar atas apa yang kulakukan. Sean menarik dan memelukku. Ia mendekapku dengan begitu kencang. Terima kasih telah membantuku menemukan jalan. Demi Tuhan, aku tidak tahu harus menanggapi bagaimana lagi selain mengangguk. Pelukan Sean mulai merenggam dan terlepas setelah seseorang menepuk bahu Sean. Orang itu mengatakan Sean harus ikut untuk menjadi saksi di kedutaan. Menjadi saksi? Hei, malam ini kan semifinal. Kalau sampai nanti kamu tidak bisa datang, kamu akan terdiskualifikasi. Telapak tangan Sean mendarat di kepalaku dengan lembut. Setelah semua yang kita lalui, kamu seharusnya tahu, aku tidak akan menyerah begitu saja. Hah? Sean mengedipkan mata, lalu berbalik. Berjalan bersama pria yang menjemputnya. Aku terduduk, untuk sesaat diam mencerna apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Roller coaster nggak sih ini? OMG. Aku berniat kembali ke kamar ketika aku dapati keempat juri tengah duduk di kursi lobi, dilingkupi dengan atmosfer yang tegang.
Ini masalah Kay. Para juri berkumpul ya? Jangan-jangan mereka membahas. Dan kamu baru mengakui hal itu setelah kompetisi sejauh ini. Kau terlibat dengan ini, Rian? Kau menuduhku hanya karena aku dulu partnernya. Hah? Perselisihan Queen dan Rian terhenti ketika Kay tiba-tiba bangkit dari kursinya. Dengan tegar, Kay membungkukkan badannya di hadapan ketiga juri lagi, Lain. Aku minta maaf atas kecuranganku dan segala kerugian yang timbul karenanya. Tapi gila, ini akan dianggap kompetisinya nggak legit nggak sih? Dengan ini, aku mengundurkan diri sebagai juri Velvet Fashion Star. Hening. Tidak ada seorang pun yang langsung menanggapi pengajuan pengunduran diri Kay. Permintaanmu tidak bisa dikabulkan. Kamu harus tetap di podium juri untuk menjaga keberlangsungan kompetisi. Peserta yang sudah tereliminasi tidak akan diam saja jika tahu mereka dieliminasi oleh juri sepertimu. Tentu saja, setelah ini keberadaanmu di podium hanya sebagai pengisi kursi. Pendapatanmu tidak akan kami perhitungkan. Pendapatmu. Oh dear, nggak punya pilihan. Siap? Untuk teman-teman juri yang lain, hingga aku membuat keputusan baru, kuharap masalah ini tetap bersifat rahasia. Ya tapi kenapa kamu ngomongnya di lobi hotel? Ya ampun, demi apa? Mereka ini tahu privasi nggak sih? Tapi benar juga sih, Kay nggak punya pilihan lah. Dia baru ngomongnya udah mau semifinal gini. Leon berjalan meninggalkan kumpulan, diikuti oleh yang lain. What? Bahasa apa itu? Aku menghampiri kursi yang tadi mereka pakai untuk berkumpul, dan duduk di situ. Ada beberapa pikiran yang muncul di kepalaku. Kenapa aku merasa masih ada yang aneh antara Kay dan Rian ya? Kay seperti melindungi Rian. Jangan bilang kalau dulu mereka bersekongkol. Lalu karena Kay ingin mengaku, waktu itu Rian marah besar padanya. Dan sejak itu, menurut Queen, Rian berubah sikap. Ada SMS baru? Kamu di hotel? Iya, kenapa? Aku lagi di lobi. Bisa ketemu? Ya udah sini. Aku masih sibuk urus bajumu. Kamu ke kamar aja. Oke. Maksudnya OTW. Aku tidak langsung bergerak. Kutatap avatar Louis di pesanku. Orang ini juga selama ini memilih bungkam padahal karyanya diambil. Aku menggaruk rambut, lalu mulai melangkah menuju kamar Louis. Kay, kita biarin gitu, oke? Ketika tiba di depan kamar Louis, pintu kamar itu sudah terbuka, dan Citos langsung menyala menyambutku. Tadinya ketika Louis memintaku untuk mendatangi kamarnya, kukira itu karena dia ingin aku mencoba memakai baju buatannya. Tetapi yang kudapati, Louis hanya sedang duduk di kursi kerja dan memandangi album rancangannya. Kamu merasa nostalgia kah? Jadi, ada apa? Tidak ada. Aku hanya ingin menghabiskan waktu denganmu. Tidak apa-apa kan? Aku memiringkan kepala penuh tanya, lalu duduk di atas ranjangnya. Kamu sedang gelisah karena semalam ya? Louis hanya tersenyum. Kalau mau curhat,
Kupingku sedang nganggur loh. Louis bangkit dari kursinya, lalu pindah duduk di ranjang, tepat di hadapanku. Tangannya terlipat, badannya condong ke arahku. Wajahnya berada tepat di hadapanku, tersenyum jahil. Sepertinya memang hanya denganmu aku bisa berbagi cerita. Mau cerita apa? Kamu tahu, dulu hubunganku dengan Kay tidak sedingin sekarang kan? Iya. Udah sering dengar? Kedekatan kami berubah sejak apa yang terjadi pada malam itu. Malam itu. Malam itu, setelah Kay kembali dari kompetisi, aku sengaja mendatangi kafe tempat Kay selalu menghabiskan waktu. Seperti dugaanku, dia duduk di sudut favoritnya, sendirian. Setelah keliling dunia pun, kebiasaanmu tidak berubah ya? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin menyapamu dan mengucapkan selamat. Selamat. Ini caramu menyindirku. Kamu berharap aku melakukan apa? Mengadukanmu? Aku tidak akan merusak hidup adikku sendiri. Kenapa justru kamu yang terlihat marah? Aku tidak permasalahkan desainku yang kamu pakai kok. Hanya saja, lain kali, kamu hanya perlu bilang padaku. Tidak perlu diam-diam seperti itu. Sebagai kakakmu, aku pasti akan membantu. Membantuku? Terima kasih. Tetapi, anggap aku tidak pernah membutuhkan bantuanmu. Setelah itu, dia pergi. Dan kami tidak pernah berkomunikasi lagi. Aku boleh tanya? Silahkan. Aku nggak tahu kenapa ya, tapi aku tahu kenapa si Kay itu marah. Kayak Louis itu kayak nggak menganggap hal itu serius. Jadi Kay itu merasa kayak seorang pecundang nggak sih? Aku nggak tahu kenapa, tapi aku tahu perasaan itu. Silahkan. Soal kamu tiba-tiba tidak mau merancang baju lagi, itu ada hubungannya dengan Kay. Louis tertawa. Kamu menyadarinya ya? Aku berharap tidak ada yang menyadari Kay memakai rancanganku. Tidak masuk akal. Kamu pikir orang-orang akan melupakan prestasimu begitu saja? Lelaki dengan rambut dicat itu hanya diam. Lagi pula aku curiga. Bukan karena itu Kay mendiamkanmu. Louis diam menatapku, menunggu aku melanjutkan apa yang ingin kusampaikan. Aku memiliki beberapa kecurigaan dan hampir semuanya tertuju kepada Rian. Ya, my ex. Ketika kamu kembali muncul ke dunia busana, Rian mendekatiku dan mengatakan untuk berhati-hati denganmu. Lalu, aku juga pernah mendapati Rian marah pada Kay sesaat sebelum Kay membuat pengakuan. Kamu ingin mengatakan Rian terlibat dengan ini semua? Aku hanya mengangkat bahu. Bagaimanapun, aku hanya memiliki dugaan tanpa bukti. Kamu sendiri, kenapa dulu kamu terlihat tidak suka dengan Rian? Kapan? Waktu di Thailand, saat Rian narik tanganku. Karena cemburu? Hei, yang serius. Kamu tidak suka Rian karena... Kay berubah sejak kenal dia. Mungkin.
Mungkin memang seperti itu. Mungkin karena ada hal lain yang aku tidak tahu apa. Yang jelas, aku tidak suka dengan caranya mencoba menarikmu. Hah, tadi kita sedang ngomongin apa sih? Kenapa jadi ngomongin ini? Kamu seperti cewek aja, Luis. Ngomongnya ngelantur. Luis mengangkat bahu. Gitu ya. Aku berdiri dari ranjang, menatap ke arah tumpukan baju yang belum selesai dijahit oleh Luis. Kudengar Luis menghembuskan napas panjang. Hah. Kalau menurutmu, Rian memang menghasut Kay, atau apapun itu, kenapa Kay memilih diam? Aku menoleh ke arah Luis. Ia tampak menunduk. Tiba-tiba Luis menggumam sembari tertawa parau. Aku bukan kakak yang baik. Mungkin ia tengah mengulang semua ingatannya. Mencari-cari apa yang menyebabkan hubungannya dengan Kay menjadi seperti ini. Luis, dia sedang butuh ketenangan atau... Ah, ayolah, lalah. Kamu partnernya. Kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan. Aku harus apa? Kuatkan, Luis. Luis, kamu benar-benar ngabisin diamond. Ku persiapkan senyum terbaikku sambil mengatur napas. Setelah perasaanku siap, aku bergerak duduk di sebelah Luis, mengusap punggungnya. Kamu tidak harus selalu terlihat kuat dan tenang, kamu tahu? Luis menoleh menatapku. Sini, kamu sepertinya memerlukan ini. Kulingkarkan kedua tanganku ke leher Luis, menarik badannya menempel tubuhku. Berpelukan kah? Luis diam, tangannya tidak membalas pelukanku. Kamu keberatan dengan ini? Ya, I don't know, Lala. Ais. Kurasakan kepala Luis menggeleng, lalu kedua tangannya melingkar di pinggangku. Ini Lala orang Indonesia apa bukan sih? Aku tidak keberatan jika sisa hidupku kuhabiskan dengan melakukan ini. Luis menundukkan badannya, membenamkan wajahnya ke leherku. Hey, terlalu dekat. Esensi dari berpelukan itu memang mendekatkan diri hingga benar-benar bersentuhan, kan? Ya, tapi... Diam, kamu yang mulai duluan. Luis mengencangkan pelukannya. Aku senyum, kuusapkan telapak tanganku ke punggungnya. Dulu banget waktu aku pertama kenal kamu. Di bayanganku, kamu itu sosok yang mempunyai kesan dapat mengatasi semua masalah. Banget. Oh. Sama tipe orang yang kayaknya easy going, tapi kayak ada misteri di belakangnya. Tapi kayak kita itu mau mendekat, tapi kayak kerasa jauh terus. Masih dengan wajah menempel ke leherku, ku dengar Luis menjawab. Nafas yang terembus dari bibir dan hidungnya membuatku sedikit merasa geli. Lalu, sekarang kamu kecewa? Tidak. Dengan ini, aku jadi yakin bahwa aku juga memiliki arti bagimu. Dengan ini, aku tahu kamu benar-benar menganggap aku ada dan kamu mau terbuka denganku. Untuk saat ini, tenangkan saja dulu dirimu. Luis diam, tetapi tiba-tiba aku merasa bibirnya mengecup leherku. Hei, nakal. Kamu wangi. Aku suka. Aku senyum sendiri. Serius, aku gak berniat buat senyum. Nanti Luis makin kepedean. Tapi ya itu,
Nyatanya aku senyum-senyum sendiri. Hei, ngaku. Moodmu sudah membaik dari tadi kan? Kamu cuma curi-curi kesempatan kan? Jadi, aku hanya boleh seperti ini jika perasaanku sedang buruk ya? Memikirkannya saja sudah membuat perasaanku kembali memburuk. Louis mengeratkan pelukannya. Minta dijambak ya. Aku salah apa? Memang tadi siapa yang tiba-tiba meluk duluan? Kalau kamu mau jambak juga, nggak apa-apa sih. Aku bisa main kasar kok. You know, wing-wing. Aku menghela napas pasrah. Iya, kalah. Aku kalah kalau harus debat sama kamu. Lalu, sambil kamu kayak gini, rencana ke depanmu apa? Memang kita punya rencana lain selain memenangkan kompetisi ini? Iya, fokus ke itu dulu. Lalu mengenai... tidak boleh. Aku tidak boleh membahas Kay. Perasaan Louis baru saja membaik. Tidak mungkin aku langsung membahas Kay. Mengenai apa? Bagus, Lala. Sekarang ia bertanya-tanya. Aku mau ngomong apa? Harus dibelokkan kemana obrolan ini? Mengenai ayahmu, apa kabar? Ayah. Sepertinya dia hari ini sudah pulang. Setelah pengakuan... Kenapa ujung-ujungnya tetap mengarah ke Kay? Aku paham. Kamu tadi ingin menanyakan soal Kay ya? Ketahuan ya. Bukan cuma kamu yang bisa membaca partnernya. Aku menunduk malu. Untuk sekarang, biarkan ia menyelesaikan masalahnya sendiri. Aku percaya ia cukup dewasa untuk mengurusnya. Are you sure, Louis? Louis mengeratkan pelukannya sekali lagi, lalu melepaskanku. Untuk sekarang, kesampingkan dulu masalah-masalah ini dan fokus dengan baju yang akan kamu kenakan malam ini. Aku tersenyum, lalu menuruti Louis yang langsung memberiku perintah untuk mencoba baju yang sudah ia siapkan. Matahari mulai terbenam ketika Louis sudah selesai memakaikan busana yang akan kubawakan malam ini. Untuk sekarang, abaikan dulu masalah kakak beradik Alexandre. Ada yang lebih krusial dari semua itu. Apalagi, Sean masih belum menampakkan diri. Padahal, tinggal 1 jam lagi pentas semifinal akan dimulai. Waduh, gimana nih? Wah, Luna, lucu juga kamu. Gaya gotik ya? Sepertinya malam ini akan menjadi kompetisi yang mudah. Luna melirik ke arah kursi Sean yang masih kosong, lalu kembali menatap aku. Bagaimana kalau kamu juga melakukan hal yang sama? Apa? Menghilang. Dengan begitu, kita bisa menyelesaikan kompetisi kali ini dan menjadikan aku pemenangnya. Berharaplah sesukamu. Tak akan kubiarkan itu terkabul. Sammy masuk ke tenda rias bersama Louis. Wajahnya tampak lesu. Tadi setelah mendandani aku, mereka memang keluar untuk menunggu Sean di depan. Bagaimana? Louis menggeleng. Aku sudah berkali-kali mencoba menghubunginya. Tinggalkan saja bajumu di kursinya. Jika nanti dia datang di menit terakhir, aku yakin dia tahu apa yang harus ia lakukan. Sammy mengangguk menuruti perintah Louis. Bersamaan dengan itu, seorang stage manager meminta kami bersiap di balik panggung. Sean sudah kalah. Lagian, Sean ada-ada aja. Tidak benar kan?
Sean akan muncul kan? Gak muncul gak apa-apa sih.